Kepala Satuan Binmas AKP Alfian Nasution bersama anggota Babin Kamtibmas terus berupaya melakukan penyuluhan dalam menekan paham radikalisme di pesantren dan sekolah-sekolah di wilayah hukum Polres Oki. Menurut Alfian, dengan cara pendekatan seperti itu, anggota kepolisian dapat diterima dan bisa sekaligus membina santri yang ada di pondok pesantren. Salah satu contoh anggota kepolisian Oki yang dapat diterima adalah Aibda Imam. Imam adalah seorang Babin Kamtibmas yang suka mengajar di pondok pesantren Tahfiz Quran Mahat Usmani. Dari Babin Kamtibmas, dalam hal ini adalah melakukan penyuluhan-penyuluhan ke pondok pesantren ya, minimal satu hari gitu. Imam memberikan berita baik untuk santrinya bagi yang berminat mengikuti jejaknya untuk menjadi anggota polisi dan menebar ilmu, peluang akan sangat besar bagi santri yang hafiz Quran. Di mana di sini banyak yang sudah hafiz Al-Quran, dan kami sampaikan juga ke mereka yang sudah hafiz Al-Quran bahwasanya kalau ada berminat untuk mengikuti, misal pengen cita-citanya pengen jadi polisi maupun pengen jadi yang guru, dokter, segala macam, itu akan dipermudah. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi motivasi mereka. Dari Sumatera Selatan, Muhammad Iqbal, Tribrata TV. Salam Tribrata.